Jumlah kalender MotoGP akan terus meningkat hingga mencapai 22 seri per musim. Akibat bertambahnya jumlah balapan, sesi tes akan cenderung dikurangi, off-season akan lebih singkat, bahkan ada usulan untuk menghapus sesi latihan hari Jumat. Hal ini merupakan mimpi buruk bagi tim pabrikan yang tidak memiliki tim satelit untuk membantu dalam pengembangan teknisi. Misalnya, Suzuki dalam hal ini David Ripio sudah memberikan peringatan dan permintaan kepada Hamamatsu. Bos tim Suzuki MotoGP David Ripio nampaknya punya alasan yang bagus untuk tersenyum lebar. Musim 2019 ini pasukannya memberinya 2 kemenangan. Padahal dia hanya berharap 1 kemenangan saja. 2 pembalap mudanya memang menjanjikan, namun ke depan semakin tidak mudah. Mereka butuh bantuan sebuah tim satelit. Nasib Suzuki sama dengan Aprilia. Semua pabrikan lain memang memiliki setidaknya satu tim yang mendukung, termasuk KTM sejak tahun ini. Sementara proyek RC16-nya telah menyelesaikan tahun ketiganya. Di Suzuki, David Brivio berbicara tentang hal itu setiap musim, tetapi suaranya tampaknya tidak sampai ke telinga petinggi Jepang, mungkin sampai ke telinga namun tidak ke hati. Memang betul, seperti yang kita lihat, Suzuki sering kekurangan data tes. Jadi pada saat ini Brivio percaya pada keajaiban, kami pikir tim satelit akan membantu kami sebagai contoh. Brivio mengaku mereka memiliki masalah dalam 2 atau 3 balapan tahun ini. Tim satelit akan bisa membantu mereka. Mereka perlu meningkatkan lagi motornya. Walaupun dengan hanya 2 pembalap, Suzuki bisa mendapatkan informasi yang baik, tetapi tim satelit tentu saja akan berguna. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Jangan lupa like dan komen dan subscribe, tekan notifikasinya untuk mengikuti info terbaru dari kami. Sampai jumpa. Kami melihat tahun ini bahwa jauh lebih sulit untuk mengumpulkan informasi dengan 2 motor dalam cuaca buruk. Memiliki lebih banyak data dapat mempercepat pengembangan dan memecahkan masalah yang akan membantu kami. Tapi kami tidak melakukan itu, kata Brivio. Meskipun Suzuki telah berulang kali berbicara dengan calon tim satelit beberapa tahun terakhir, proyek itu tidak pernah terjadi. Ada sisi baiknya, perusahaan kami hanya berfokus pada 2 pembalap dan 1 tim. Pabrikan, ia tidak terganggu. Kelemahannya adalah kita memiliki sedikit informasi dan lebih sedikit peluang untuk perbaikan.